الحمد لله القائل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita bersama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan Allah terus menganugerahkan keamanan dan kemakmuran kepada kita dan kepada negara kita. Khutbah hari ini bertajuk Malaysia Tanah Airku. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kenapa kita sambut Hari Malaysia setiap 16 September? Kita sambut bukan sekadar sambutan sahaja, tetapi kerana untuk menyedarkan bahawa kita sayangkan negara kita. Kita mahu Malaysia aman. Kita mahu Malaysia stabil. Kita mahu Malaysia maju. Adakah kita mahu Malaysia diceroboh? Sanggupkah kita biarkan Malaysia dalam keadaan huru-hara? Mahukah kita lihat Malaysia mundur dan hancur? Oleh itu, sudah pasti kita tidak rela berlakunya perkara yang buruk kepada negara kita. Hari Malaysia mengisapkan kita untuk sama-sama bertanggungjawab menjaga negara kita. Kita jaga Malaysia. Begitulah tingginya nilai nikmat keamanan, nikmat kestabilan politik dan nikmat kemajuan. Nikmat-nikmat ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya dengan baik. Kita jaga nikmat ini dengan iman. Kita jaga nikmat ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada undang-undang negara dan berakhlak mulia sesama kita. Sebaliknya, jika kita kufur dan ingkar kepada Allah, melanggar dan mengkhianati undang-undang negara, maka kesannya amalan buruk apabila nikmat keamanan dan kemakmuran itu ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya negara akan ditimpa kemusnahan dan rakyatnya dilanda kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatmu, nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amalah pedih. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sesungguhnya keselamatan negara, kestabilan politik dan kemajuan ekonomi adalah tiga asas penting kepada keutuhan sesebuah negara. Dalam sejarah negara, berlandaskan tiga asas inilah yang menyebabkan pemimpin-pemimpin terdahulu telah memperjuangkan untuk menggabungkan negeri-negeri tanah Melayu termasuk Sabah dan Sarawak sebagai satu persekutuan
yang diberi nama Malaysia pada 16 September 1963. Usaha-usaha dalam merealisasikan penubuhan Malaysia bukanlah satu perkara yang mudah dan terpaksa berhadapan dengan pelbagai halangan dan cabaran yang mendatang. Namun, atas kebijaksanaan pemimpin dan semangat toleransi antara pelbagai pihak, Malaysia pada hari ini berjaya menjadi sebuah negara yang maju, makmur, aman dan sentosa. Apa yang penting, keamanan dan kemakmuran negara sekarang ini hendaklah dipertahankan dan memerlukan kepada pemimpin yang adil dan jujur, masyarakat yang harmoni dan rakyat yang berdisiplin serta berbudi pekerti mulia. Dengan demikian, setiap rakyat akan menerima kebaikannya, merasa selamat. Terpeliharalah agama, terpeliharalah nyawa, terpeliharalah zuriat, terpeliharalah akal dan terpeliharalah harta. Persoalannya, bagaimana negara boleh kekal aman dan bagaimana negara boleh kekal aman dan terus damai jika rakyatnya tidak bermoral, keluarga porak-peranda dan pemimpin yang sering berterlagah? Bagaimana negara boleh kekal maju dan terus makmur jika judi dan arak berleluasa, jenayah rasuah menjadi-jadi, harta kerap diseleweng dan jawatan yang diamanahkan dengan mudah dikhianati? Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Yang bermaksud dan berhubung dengan hal kaum dan berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar, Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang aman damai dan sebuah negeri yang aman damai dan tenteram yang didatangi rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penuhnya kufur dan akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan, Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. Muslimin yang dimuliakan, sehubungan dengan itu, marilah sama-sama kita suburkan perasaan cinta kita kepada negara kita. Cintakan tanah air kita, cintakan negara kita bererti menjaga, memaju dan mempertahankan serta memupuk semangat perpaduan kesetiaan yang tidak berbelah bagi untuk memastikan keamanan dan kemakmuran negara kita terus kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melahirkan kecintaannya kepada Mekah sebagai tempat kelahirannya dan Madinah sebagai tempat menetap dan memajukannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sebagaimana dalam sebuah hadis baginda yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kama habbabta Makkah aw ashad, yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah seperti mana engkau cintai Makkah atau lebih. Riwayat Muslim. Sesungguhnya bumi Malaysia yang kita pijak ini adalah tumpahnya darah kita dan di sinilah perlunya kita tanamkan kasih dan cinta kepada negara ini berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar terus kekal aman dan maju sebagaimana yang kita nikmati sekarang. Pada masa yang sama, kita juga bertanggungjawab bersama menjaga kesucian agama, kesejahteraan hidup rakyat dan kedaulatan negara dari sebarang anasir pencemaran, keganasan, kerosakan dan pencerobohan. Ini kerana negara kita adalah tanggungjawab kita bersama.
Muslimin yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa perkara penting untuk menjadi panduan kita bersama kita hayati. Pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengurniakan dan mengekalkan atau menarik balik keamanan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Yang kedua, umat Islam semuanya berkewajipan berganding bahu bersama-sama memanggukan negara, menjaga perpaduan dan mengelakkan perpecahan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah terus istiqamah melaksanakan perintah Allah untuk kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 57. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.